BAP yang ada di keterangan ahli ini, dari 22 halaman keterangan saya sebagai tersangka, hanya ditulis dengan 12 baris yang mulia. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, nanti majelis akan menilai bagaimana terhadap hasil observasi yang baik, saudara lakukan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya tanyakan kepada terdakwa Verdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para ahli ini di persidangan? Apakah keterangan mereka benar semua atau salah semua atau tidak tahu menau? Terima kasih Yang Mulia. Ya. Terkait dengan dua ahli pidana, kami tidak membantah teori, tapi pendapat yang diberikan oleh dua ahli pidana ini kami bantah dengan alasan bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik berupa kronologis ini tidak lengkap, sehingga pendapatnya pun pasti akan mengikuti apa yang diinginkan oleh penyidik. Saya ingin membantah keterangan ahli Pak Effendi Saragi, mohon maaf. Tadi disampaikan bahwa semua BAP dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Tapi di sini BAP yang ada di keterangan ahli ini, dari 22 halaman keterangan saya sebagai tersangka, hanya ditulis dengan 12 baris yang mulia. Sehingga saya yakin bahwa ini pasti tidak akan objektif, tapi melakukan pendapat sesuai dengan keinginan penyidik untuk mentersangkakan kami berlima. Terkait dengan keterangan ahli psikologi, kami juga menyampaikan bahwa kami diperiksa dua kali dan terakhir di Mako Brimob itu kurang lebih 8 jam kami diperiksa oleh dari psikolog Apsifor, dan inilah mungkin yang bisa dilihat bahwa harus di datanya harus lengkap, harus ditemuin semua orang-orang ini sehingga nanti bisa objektif. Terima kasih Yang Mulia. Mohon begitu maaf. Ya keterangan saudara. Baik, bagaimana saudara saksi Reni terhadap keterangan terdakwa Verdi Sambo? Apakah saudara bertetap pada keterangan saudara atau tetap pada keterangan yang saudara berikan? Ya Yang Mulia, karena ini merupakan hasil pemeriksaan dan analisis ya, terhadap hasil sehingga pemeriksaan. Sehingga saudara melakukan bertetap pada keterangan saudara. Betul, baik, siap terima kasih. Mulia. Selanjutnya ke Dr. Alfi, bagaimana? Apakah saudara bertetap pada keterangan saudara di persidangan? Tetap pada keterangan saya di persidangan, Majelis Hakim Terhormat. Selanjutnya kepada ahli Saragi, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara di persidangan terhadap bantahan yang disanggahan yang dilakukan oleh terdakwa Verdi Sambo? Tetap, Yang Mulia. Tetap, baik.